Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 58. Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Di pertengahan ayatnya saya bacakan saja ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Kalau ibu baca dari awal Ya amanu Hei orang-orang yang beriman Iza lakum tafassahu fil majalisi ya, lakum. Kalau bapak ibu sedang berada di majlis Majlis itu umum sifatnya ya. Bukan hanya majlis ta'lim saja ya. Ruangan rapat itu majlis Bertemu dengan teman-teman Kumpul di satu tempat itu majlis ya. Kalau anda masih luang Untuk space seseorang duduk ya. untuk orang lain bisa bergabung, kemudian kita luaskan Dikatakan tolong luaskan Lalu kita luaskan Maka langsung dibalas oleh Allah Orang-orang yang suka meluaskan Kelapangan bagi orang lain lakum. Allah akan lapangkan hidupnya Saya ajarkan satu rumus dulu bu ya Di Quran Sebelum kita mulai materi Kata Quran Ibu suka meluaskan Melapangkan Memberi kesempatan pada orang Itu satu saat Kalau kita sedang sempit Allah akan luaskan Ibu sedang bawa mobil dalam keadaan macet, tiba-tiba ada orang buru-buru, ada ambulans. Tadi. Ya. Lalu kita menepi, kita persilahkan lewat. Itu besok lusa saat kita sulit, kita akan diberikan kesempatan untuk terbuka. Diberikan kelapangan. Itu rumus pertama. Wa idha qila lakumun syuzu fan syuzu, ini poinnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Kata Allah, ada dua golongan yang akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Saya ulang ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Satu, makna dunia. Ya. diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan. Saat orang susah dia mudah, ya. Saat orang lain, maaf, rezekinya terhambat dia dipercepat. Ya. Coba saya mau tanya pada Ibu. Biasanya kalau orang-orang yang tinggi posisinya, tinggi ya, presiden, menteri misalnya, sampai level keterusnya, ya. Biasanya kalau di jalan itu lebih mudah, lebih lebih lambat. Lebih mudah. Sekalipun ada macet diurai kan? Kalau manusia saja meninggikan derajat sesama manusia, mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka bagaimana dengan Allah yang meninggikan derajat makhluknya? Kalau manusia mengangkat temannya menjadi presiden, mengangkat kawannya jadi pemimpin, dia mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan, maka bagaimana kalau Allah yang mengangkatnya? Maka tidak ada yang susah Tidak ada yang sulit Dan yang kedua Yang kedua adalah pengertian akhirat Akhirat Ibu kan nanti insya Allah Kalau kita masuk surga Itu tidak, tidak satu tempat bu Ada tingkatan-tingkatan Derajat-derajat Ada surga aden sampai firdaus itu ada orang yang oleh Allah itu diangkat derajat jadi surga sampai tingkat, tingkat tertingginya. Yang paling tinggi kira-kira di mana, Bu? yang paling tinggi itu surga yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Tanpa hijab, kelihatan. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Allah kiamat. Wujuhu yawma nadirah. <tik> di hari kiamat nanti, ada orang yang wajahnya berbinar. Gembira dia. Gembira luar biasa. Ya. Bukan karena masuk surga. Bukan, sudah otomatis itu masuk ya. Gembiranya itu ternyata ila rabbihanazirah. Dia bisa menatap Allah langsung tanpa hijab. Rindu sejak di dunia itu pengen ketemu Allah. Subuh-subuh dipanggil jam 4 lewat 9, dia jam 3 sudah siap-siap. Saking ingin cepat menghadap pada Allahnya. Rindu betul. Zuhur jam 11.38, jam 11 sudah datang ke masjid. Itikaf. Tapi nggak bisa lihat Allah. Cuma serasa, serasa diawasi, dilihat Allah. Merasakan betul itu. Ketika di akhirat dia lihat Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma nabirah, ila Pada Tuhannya dia bisa lihat langsung. Jadi siapa mereka itu? Ibu bisa pilih satu di antara dua. Satu, amanu. Yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi kalau ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak ingin diangkat, dunianya mudah, akhiratnya istimewa. Maka pilihan pertama tingkatkan iman. Cara meningkatkan iman itu gampang Kata Quran Tambah amal soleh Tingkatkan terus okay. Karena itu di Quran Kalimat amanu iman Sering bersanding dengan amal soleh Wal'as innal insana lafi Illa amanu Wa amilus Apa saja bentuknya Boleh salat Al-Baqarah ayat 3 Alladzina yu'minuna Wa as Coba cek ya kalimat salatnya kita punya mic ini bisa dibawa Ibu bawa mushaf ya sekarang cek di mushafnya ya kalimat salat bisa ditulis dengan dua cara ya kalau ada satu saja yang keliru tulisannya berarti mushafnya salah awas ya baik segala. Baik. Coba perhatikan sebentar, kalimat salat di Quran itu bisa ditulis dengan dua cara. Satu seperti ini, saya tuliskan Solo Ya. Yeah. Yang kedua yang ini. Sholat Pelan-pelan. Ini kalimat pertama, ini kalimat yang kedua. Yang tertulis di mushaf yang ibu pegang sekarang ya, atau bapak pegang itu mesti yang kedua yang ini kalau tulisan di mushaf ibu yang pertama yang ini itu berarti keliru mushafnya apa bedanya kalau yang pertama yang ini itu hanya menunjukkan makna simular, satu makna saja bentuknya tunggal satu kali sholat ini tapi kalau yang ini itu bisa menunjuk dua makna bisa menunjuk dua makna. Satu bisa dalam bentuk tunggal, mufrad, singular, mufrad. Yang kedua bisa berbentuk jama, ya. jama plural, banyak. Karena itu kalau ibu baca Quran, belajar ilmu Al Quran, ini bisa dibaca dengan tiga cara. Riwayat hafiz. al yu'minuna bil wa as riwayat waras miring alladzina yu'minun alladzina yu'minun bil ghaibi wa yuqimuna shalah miring yang menarik yang ketiga jamak alladzina yu'minun bil ghaibi wa yuqimuna shalawat jamak perhatikan ini uniknya bahasa Quran ibu tidak akan temukan di kitab manapun kenapa ini bisa dibaca dengan tunggal dan jamak Salat fardu itu berapa banyak? lima. Kalau lima, satu atau banyak? Banyak. Jama atau tunggal? Jama. Asal katanya ditulis dalam bentuk jama, menunjukkan bahwa sholat itu bukan hanya satu kali. ya? Kenapa bisa dibaca tunggal dan jama? Karena dalam penunaiannya, dianjurkan bisa berjamaah. Saya ulang. Dianjurkan bisa berjamaah. baik Saya ikuti ya. Laufen. Nah, Kelihatan? Oh, baik. Kalau silo kembalikan ke musab masing-masing dilihat ya. Baik. Sudah? Cukup? sudah? Hai, foto silakan. Enggak, miring gini. Baik. Sudah? Baik. Sayangnya juga mesti miring. Enggak. Baik. Ayo kita kembalikan. Lihat sini. Ini bisa dibaca jama' dengan tunggal. Jama' asal tulisannya menunjuk pesan bahwa salat yang diwajibkan pada kita bukan satu dua salat. Ada sampai lima yang fardu. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal? Asalnya kita dianjurkan untuk menunaikan salat pelaksanaannya kalau bisa berjamaah. Sangat dianjurkan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa berjamaah, boleh nggak sendirian sholatnya? Boleh. Karena itu biasa, bisa dibaca dengan tunggal mufrad bisa dibaca dengan jamaah. Tapi yang paling menarik, saya ulang, yang paling menarik, ketika Allah meminta kita meningkatkan iman, itu baik yang sholatnya mufrad tunggal, munfarid, ataupun jamaah, ya. tapi kalimat penunaiannya ditunjukkan pada kuantitas yang banyak. Baik sholatnya sendirian, ataupun berjamaah Perhatikan Seakan-akan Quran berkata Baik salat kalian tunaikan sendirian ataupun berjamaah Selalu evaluasi hari ini mesti lebih banyak dibandingkan yang kemarin Hari ini mesti lebih komplit dibandingkan yang kemarin Seakan-akan kalau ada orang-orang yang ingin meningkatkan iman Misal maaf bu ya Kemarin baru sholat fardu saja Maka mulai sekarang coba tambah sunnahnya Tingkatkan lagi, tambah Dua rakaat sebelum subuh Kemarin dua rakaat sebelum subuh Sekarang tambah empat rakaat sebelum zuhur Insya Allah, teknisnya dua-dua Kemarin baru sampai zuhur Sekarang tambah ba'diyahnya Itu baru sholat Jadi yang mau saya sampaikan kalau bapak ibu ingin dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia Dapat kemudahan derajat akhirat yang sangat luar biasa maka ciri yang pertama tingkatkan iman Dengan cara meningkatkan amal soleh ya. Coba perbaiki sholatnya Yang belum puasa tambah puasa Karena itu ayat puasa dimulai dengan iman Al-Baqarah 183 Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus Siam puasa dirangkai dengan iman ya. Itu bagian yang pertama Yang kedua Ini yang paling penting ya Dan ini saya ingatkan karena mungkin Barangkali baru kita ta'lim jadi, nanti Ibu taklim dengan ustadz manapun, Bapak taklim dengan ustadz manapun, tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini. Yang paling istimewa, ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu ternyata ada yang dikhususkan bagi yang khusus menuntut ilmu. Di pilihan pertama, tingkatkan iman. Kalau belum maksimal, maka tuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat Saat anda datang menuntut ilmu Kita punya pilihan bisa istirahat, tidur ya, Bisa main, bisa macam-macam Tapi kita memilih untuk belajar Apa yang disediakan, perhatikan Itu langsung diperinci oleh Nabi Dalilnya hadis riwayat muslim Nomor hadis 1389 1389 At-Tirmidzi nomor hadis 2862 Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219 219 ya. Saya bacakan hadisnya ya. Setelah ini kita tutup mukaddimahnya, kita kembalikan pada bahasan kita. Perhatikan kalimat Nabi. <tuh> Mansalaka salaka tariqan ilman Siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit bu kita belajar satu hadis saja atau satu ayat saja maka perhatikan kata Rasulullah Sahalallahu lahu ilal jannah. yang pertama Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga satu ya. di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga nanti kita terangkan ya. beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu di ujung hadisnya nanti ya dua Wa innal Dan sungguh para malaikat itu La Saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya Itu sudah membentangkan sayapnya di ilmi Memberikan ridha bagi para penuntut ilmu Seinformasikan yang penting bu ya Pak, mohon maaf kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhoknya, membentangkan sayapnya. Ridhok malaikat itu dua artinya. Dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim, gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan, setiap malam disampaikan belum terkabul. Sekarang Allah panggil, saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya kita dipanggil. Yeah. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar ada kesempatan belum melakukan juga itu sayang, sayang. Yeah. Yang kedua al lahu. memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu, yeah. memohonkan ampunan. Ditolong isi belajar dengan siapapun, boleh berangkat sampai pulang. Ustadz yang belum datang bisa isi dengan doa banyak istighfar, yeah. barangkali cara itu yang terbaik untuk mengugurkan dosa kita menambah amalan kita, yeah. yang terakhir, yang terakhir, perhatikan bahasa nabi nya, wa alim dan keutamaan seorang penuntut ilmu bila mengamalkan ilmunya alal abid dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu, bisa, ada orang sholat takbir, dia nggak tahu ilmunya, cuma ikut ikutan saja dengan yang salat tahu ilmunya takbirnya sejajar dengan bahu misal jemarinya tidak terlampau lebar tidak terlalu rapat angkat rasakan buang semua urusan dunia ke belakang begitu dia takbir itu pahalanya bedanya dengan yang cuma salat saja kafadil qamari ala sa'iril kawakib seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit kata para ulama minimal seribu bulan pahalanya seribu bulan ibu salat tanpa ilmu cuma dapat pahala sepuluh Al-An'am 165 Tapi kalau sholat dengan ilmu Setiap takbirnya sama dengan Seribu bulan takbir 83 tahun takbir tanpa henti